Bapak,
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh,
Kau menjaga.
kami hambamu memuji dan mengagungkan Engkau, sebab Engkau Tuhan yang sangat baik buat kami. Dan Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan sekali lagi hadir di tempat ini bersama-sama dengan anak-anakmu yang mengasihimu, anak-anakmu yang mencari wajahmu, anak-anakmu yang mau dengar suaramu. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Hamba percaya kemurahanmu ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dan kami yang pulang nanti akan berubah karena kasihmu, kuasamu yang tidak pernah berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk semuanya. Ngomong-ngomong bangku ketiga, kedua, kenapa kosong? Malaikat gak usah disediain tempat, karena dia bisa ada di mana aja. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bersuka cita pagi hari ini. Amin. Amin, benar? Oke. Ada sebuah ironi dalam kehidupan. Ketika kita mengalami luka secara fisik, entah waktu potong bawang, kepotong gitu ya, saking serunya kan. Potong bawangnya belum terampil begitu, jadi kena jari juga. Kita akan apa? Buru-buru. Buru-buru apa? Buru-buru cari obat. Ya. Wah, pokoknya heboh lah ya. Kalau yang sendirian mungkin gak sempat heboh, tapi kalau yang ada orang lain di rumah jadi makin heboh. Aduh, jari gua kepotong, repot. Ya. Tapi ujungnya dia akan cari pengobatan, setuju? Ya. Itu memang normalnya begitu. Orang waras akan begitu. Ya. Tapi yang jadi ironi adalah ketika kita mengalami luka batin, jarang, saya ulang, jarang ada orang yang buru-buru cari obat. Buru-buru cari bantuan. Buru-buru cari tahu bagaimana caranya saya menjadi sembuh. Kenapa? Karena banyak orang bahkan sampai tua, gak cuma gede, sampai tua gak sadar bahwa dia mengalami luka batin. Itu ironi sekaligus fakta. Saya mau tanya di sini, kira-kira kalian pernah nggak mengalami luka batin? Yang pernah angkat tangan. Ya. Tahu nggak luka batin itu apaan? Yang tahu angkat tangan. Kalau tahu sepulang. Yang tahu dan pernah udah belum cari obat? Cari obatnya udah sampai sembuh atau semaput? Nah, hari ini kita akan belajar bebas dari luka batin. Ini baru saya revisi tadi malam. Begitu saya lihat, oh flyernya berubah. Ya udah. Oke, kita baca ayat firman Tuhan dulu, slide. Nanti ada satu slide yang mesti saya langsung geser karena keikut masuk ya. Kita baca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, ada di layar suci. Selain di kita masing-masing, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini kata firman Tuhan yang diambil dari kitab Petrus. Petrus adalah rasul yang mengikut perjalanan Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus, sehingga dia tahu persis apa yang akan dan bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Banyak kali kata bilur-bilur menyembuhkan ini hanya diidentikkan dengan sakit badan. Wah, kita klaim janji Tuhan. Tuhan, pokoknya oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Wah, sakit apa? Mulai dari panu, kadas, kurap, gatal, jamur, sembuh dalam nama Yesus. Ya kan, sampai yang namanya keren-keren, kanker, stroke gitu kan, sembuh pokoknya dalam nama Yesus.
Tapi saya jarang dengar orang yang memberitakan ayat-ayat ini juga untuk masalah jiwa. Padahal jiwa ini satu paket dengan sosok yang namanya manusia. Bahkan ada satu lagi, rohnya juga akan sembuh sebenarnya oleh bilur-bilur Yesus. Jadi, kalau hari ini ada yang luka batin, kita percaya bahwa oleh bilur-bilurnya, kamu dan saya, apa? Bukan cuma akan, tetapi sudah sembuh. Karena dia sudah declare, sudah menyatakan kesembuhan itu di kayu salib. Ya. Nah, apa yang namanya luka batin? Slide. Luka batin, ya kira-kira beginilah. Kerusakan. Yang namanya luka itu kan rusak, ya kan? Mau rusaknya rusak kecil, rusak besar, dalam atau tipis-tipis, pokoknya rusak. Ada yang rusak. Di mana? Di pikiran, di perasaan. Ada sesuatu yang bikin kita jadi error dalam berpikir, ya. Biasanya jadi mikirnya negatif, mikirnya yang jelek-jelek. Disuruh baca Alkitab, ah susah, oh nggak bisa, ah nggak mungkin, ah itu nggak terjadi, oh itu buat orang lain bukan buat saya. Kenapa? Karena luka, ya. Ada kerusakan pada pikiran dan pada perasaan. Nanti kita lihat ciri-cirinya lebih mendalam. Yang terjadi, ini luka, ya rusak ini terjadi karena apa? Karena ada pengalaman traumatis. Jadi ada sesuatu yang membuat hidup kita mengalami cedera berat, ya. Ada pengalaman yang gak enak. Pengalaman yang seperti apa? Yang menyedihkan, yang mengerikan, yang menakutkan. Ini akhirnya membuat kita terluka. Tapi gak sadar kadang-kadang. Udah luka. Kalau luka di badan kan kelihatan. Paling gak biru kulit. Kulit gua kenapa biru? Gak tahu tuh gitu. Ya, kadang-kadang kan ketonjok sendiri kalau mungkin ya, atau kesangkut di mana toto biru gitu ya. Ada juga yang mungkin kena gores, kena cakar sendiri gitu kan, geruk-geruk merah gitu kan. Karena memang ada luka, tanda, ada tanda. Kalau di badan ketahuannya cepat. Tetapi kalau di dalam enggak kerasa, enggak ngeh. Jarang-jarang yang ngeh. Oke, selanjutnya. Contohnya apa? Apa sih yang jadi contoh luka batin? Misalnya ketika kita diabaikan. Oh kalau sekarang sih mungkin karena udah gedean lebih bisa berpikir. Ah tuh orang kali salah lihat gitu ya. Ah tuh orang lagi konslet kali jadi gak peduli sama gua, gak apa-apa. Tapi waktu masih baby, waktu masih kecil sekali gak bisa protes, gak bisa demo. Why do you treat me like that? Gitu kan, kena omong sama orang tua. Oh gitu sih mah, kok saya dicuekin? Ya. Nggak segampang itu bisa protes, bisa ngomong. Tapi bisa saja terjadi. Ada ibu-ibu yang cuma bisa melahirkan anak. Udah bangga tuh, wih gue udah jadi perempuan sejati. Emang kemarin nyamar apa? Palsu gitu jadi perempuan ya. Pokoknya kalau udah berhasil melahirkan anak kayaknya sukses besar. Padahal abis melahirkan anak itu baru jalan ceritanya untuk jadi seorang ibu. Nah, nggak semua ibu sanggup menjadi ibu. Nggak kuat kadang-kadang. Kenapa? 24/7 nggak ada hari libur, nggak bisa cuti. Termasuk lebaran. Mbak-mbak boleh pulang kampung, tapi si mama ketemu anak 24 jam. Iya, kalau anaknya baik. Iya kan? Nah, mama tidur dulu ya. Anak jawab, Gi tidur sana. Kesian, mama udah capek. Emang bisa? Nggak bisa. Anak-anak begitu lapar, dia akan ngek. Begitu lapar, dia ngek. Sehingga kadang-kadang ibu-ibu yang masih muda, yang baru melahirkan, kadang-kadang, mau apa ini anak? Gitu kan, mau buang tong sampah kali, mau celupin ke dalam bak mungkin. Ada yang sampai begitu loh, tanpa sadar. Dan akhirnya ada sebagian, udahlah, gelap. Diabaikan anaknya. Anaknya sampai nangis karena kelaparan. Teriak, udah segala nada suara, udah olah vokal. Udah berapa jilid tau, udah bisa bikin CD. Tapi mamanya gak datang-datang. Tanpa sadar, itu luka. Rasa diabaikan. Dan dia gak bisa jelaskan. Waktu aku 3 bulan dulu, aku diabaikan ibuku. Gak segampang itu bisa cerita. Emang ingat? Tapi tahu-tahu, ketika ada orang yang dekat, kita curigation. Ini mau ngapain orang deket-deket gue?
gampang curiga jadinya. Kenapa? Kalau diusut-usut dari zaman dahulu kala ke zaman dahulu kala, ternyata pernah luka, diabaikan. Pernah diabaikan, atau mungkin kalau lagi ada kesibukan di rumah, tiba-tiba kita dipindahin ke tempat lain, dititip gitu ya, sampai lupa dibawa pulang, sampai lupa dijemput misalnya, diabaikan. Ada yang gitu, ada yang dititip di panti asuhan karena mamanya udah gak sempat lagi ngurusin anak misalnya begitu. Rasa diabaikan, rasa terbuang, terluka, tanpa sadar ada luka menggores. Satu, tahun depan ada cerita lain, tahun depannya ada lagi cerita lain. Mungkin kadang-kadang gak setahun sekali, puji Tuhan kalau masih setahun sekali. Kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang sejam bisa berkali-kali, tergantung pengalaman yang kita temui. Pengabaian. Ada lagi dihianati. Wih, dihianati itu dalam banget itu. Dihianati. Kita sudah taruh kepercayaan begitu lupa. Benar ya, aku bisa percaya kamu. Iya, iya, dipercaya. Tetapi ternyata orang yang bilang dia bisa dipercayai melanggar kepercayaannya, tusuk balik lah. Wah, rasanya setengah mati. Ya, dihianati dalam cinta misalnya. Iya. Wih, udah janji mau nikah, ceritanya gitu, bubar. Kenapa? Tiba-tiba aku lihat dia sedang bersama yang lain. Teganya. Lagu pengkhianatan banyak sekali. Kenapa? Rupanya kehidupan yang penuh pengkhianatan ini beredar di mana-mana. Dan tanpa sadar, ada luka. Gak cuma luka tipis itu, luka dalam. Luka dalam tembus sampai belakang kadang-kadang begitu. Ditolak. Lu siapa? Lu ngaca? Hidup lagi. Udah gak punya hidup lagi. Ya udahlah, kalimatnya gak enak lah. Tapi rasa tertolak. Kita masuk ke dalam sebuah kelompok. Tadinya kelompok itu lagi happy-happy, lagi tawa-tawa, lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba hening seketika. Rasa ditolak. Sekali dua kali mungkin. Oh, mungkin lagi ngomongin selesai kali. Kita masih bisa positive thinking. Tapi kalau tiap kali gue datang tiba-tiba senyap, ada sesuatu. Jadi rasa tertolak itu juga muncul. Dalam lagi lukanya, tusukannya nambah. Belum lagi kalau kita kehilangan. Kehilangan apa? Ya gak tahu, tergantung yang bermakna buat kalian dan saya. Kalau misalnya kucing itu bermakna buat engkau, dan kucingmu tiba-tiba gak ada lagi nyawanya, padahal tadi masih main-main-main, tiba-tiba dia hilang nyawa. Kehilangan, luka. Tapi kalau buat saya kehilangan kucing gak apa-apa, kalau saya gak punya. Gak masalah buat saya, tergantung apa yang bermakna buat kamu dan saya. Kehilangan, berapa banyak kehilangan yang sudah terjadi, boleh di absen. Kehilangan orang yang dicintai, banyak macam. Ada kakek, nenek, om, tante yang bermakna ya. Tentu saja bukan cuma ada di daftar kartu keluarga, bukan. Tetapi yang memang bermakna besar buat kita, itu menambah luka di dalam hati. Sehingga kalau sampai ada seseorang yang dekat, wah kita ketakutan dia akan hilang. Wah gak boleh ku pegang erat gitu. Gak boleh pergi. Akhirnya jadi posesif. Ya, gak boleh pergi, gak boleh bergerak. Pokoknya kalau gak sama aku, kamu jangan pergi. Apakah itu sayang? Kayaknya disayang, tapi sebenarnya sedang terpenjara. Dan itu kenapa? Luka. Karena pernah ada luka. Ayo, mulai berasa mana yang masih sehat. Kayaknya udah pada, gue juga, gue banget gitu ya. Mungkin gak cuma satu. Kadang-kadang 1, 2, 3, 4, mungkin yang kelima juga ada lagi. Ini kan cuma contoh. Masih banyak sekali. Saya praktek 29 tahun lebih dan saya ketemu orang banyak yang terluka. Luka dalam, luka samping, pokoknya luka-luka parah. Dan biasanya makin banyak luka, makin gak berasa. Kenapa? Karena udah keseringan. Terluka. Oke, lanjut. Nah, ini lewat. Salah ke tempat. Tandanya apa? Kamu luka batin. Nah, tadi berpikirnya jelek. Ya. Kan kita bilang engkau berharga di mataku, mulia, bla 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 bla. Alkitab ayatnya banyak untuk menjelaskan siapa kita di hadapan Dia. Tetapi kalau kita baca Alkitab ini mental semua. Enggak mungkin, itu orang lain bukan saya. Gua mah enggak gitu banget. Lalu apa yang dipikir? Yang jelek-jelek, gue
gua mah bego, bloon, TOLOL dan sebagainya. Gua mah enggak bisa apa-apa, enggak becus, enggak beres dan sebagainya. Begitu banyak daftar tentang diri sendiri yang negatif. Dan biasanya kalau kita sudah terlatih ngomong jelek tentang diri sendiri ke orang lain gimana? Jelek juga. Enggak mungkin kita muji orang kalau kita sering-sering maki-maki diri sendiri, benar? Kalau sampai kita muji orang, walaupun kita maki-maki diri sendiri, palsu itu pujian. Gak dari dasar hati, ya. Jadi berpikiran negatif tentang diri sendiri, orang lain maupun lingkungan di sekitar. Semua orang jahat, semua orang kejam, dunia tidak adil. Nah itu biasanya bahasanya orang terluka. Mudah sedih, marah, kecewa, tersinggung, rasa bersalahnya juga kuat, komplikasi lah. Tergantung yang hari ini sedang ditemui apa. Munculnya gak yang sukacita, oh sukacitaku, papapapam. Gak bisa nyanyi begitu. Walaupun mungkin mulutnya bersuara, hatinya meratap. Tidak bisa menghargai orang lain yang berbeda dengan dia. Berbeda dalam segala hal, termasuk berbeda wujud, berbeda status sosial ekonomi, budaya, suku, agama, segala macam lah. Termasuk berbeda pendapat. Begitu beda, wah musuhan, kita gak temen lagi. Tiba-tiba dia menghilang, menjauh. Dan itu bisa terjadi kapan saja. Kenapa? Lukanya belum sembuh. Satu lagi apa? Gak pede. Udah sering caci maki diri, mana mungkin pede. Kalaupun pede, pedenya pede palsu. Akhirnya jadi apa? Sombong. Pede dan orang gak percaya diri dengan orang yang sombong itu satu garis. Cuma yang satu ini garis di sebelah kiri, yang satu garis sebelah kanan. Kelewat, kagak pede, bisa jadi sombong. Percaya nggak? Ya, lihat aja orang-orang yang lagi sombong. Itu ada unsurnya pedenya. Ya, jangan disebelin dulu, kasihan musuhnya. Kasihan lo ya. Ya, belum sembuh gitu. Ya, kurang percaya diri, ragu-ragu, galau. Itu yang biasanya terjadi. Terus apa lagi? Dampaknya apa? Dampaknya kalau kita luka batin dan dipelihara lama-lama, kita juga akan mengalami masalah dalam kesehatan mental secara umum. Banyak anak muda, ya, dari dulu sih sebenarnya, tetapi tahun-tahun terakhir ini lebih banyak lagi. Dan lebih muda lagi kasus-kasus ini terjadi. Saya lebih banyak menangani anak umur 20-an ke atas. Udah bukan anak sih ya, pemuda. Pemuda, terus yang lebih dewasa lagi, sampai bapak maknya juga, sampai udah opa omanya juga, itu biasanya jadi pasien saya. Saya cek anak buah saya, mereka nanganin yang anak belasan tahun, udah ngomong, I need a psychologist. Ngomong sama mamanya, please find me a psychologist, katanya gitu. Umur berapa? 13. Iya, ada juga yang udah masih 9 tahun, aku perlu psikolog. Mama gak bisa aku ajak ngomong, aku perlu psikolog. Keren itu kalau bisa cari bantuan kayak gitu. Tetapi ada banyak anak muda yang bahkan depresi tanpa tahu bahwa dia depresi. Kenapa? Karena dia masih bisa kerja dengan baik, tapi depresi. Pengennya mati aja gitu, tapi masih bangun pagi, tapi masih ke kantor. Tapi kalau ngelihat ke bawah gitu kayaknya enak tuh kalau gua lompat. Itu selalu ada muncul begitu. Ya. Jadi memang luka batin menimbulkan masalah kesehatan mental lainnya. Gampang cemas, gampang stres, gampang depresi. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah seperti itu, mungkin perlu dicek secara general kesehatan mental kalian. Ya. Nah, mungkin enggak sampai depresinya enggak sampai sebegitu parahnya. Tetapi kena ke badan. Ada juga yang kena ke badan, jadi garuk-garuk gitu ya. Bukan karena kena nyamuk, tapi karena ada reaksi tubuh ya. Histaminnya jadi kuat, sehingga kulitnya jadi terpapar. Gampang kena penyakit, penyakit macam-macam. Ya, saya gak bilang yang hari ini batuk pilek gitu ya, karena luka batin, enggak. Cuacanya juga jelek kok. Tiba-tiba hujan gak jelas gitu ya, dan seterusnya. Kayak gitu. Tetapi ada kalanya ketika kita gak kenapa-napa, orang di sekitar kita gak kenapa-napa, kita sakit sendiri. Dan bisa jadi kalau udah sakit sembuhnya lama. Ya, dan biasanya kalau orang-orang yang mengalami luka batin, itu yang terjadi. Kalau sudah sakit, susah sembuh. Orang sehat dia sakit. Orang sehat yang sakit sembuh, dia masih sakit gitu. Terus episodenya berkelanjutan. Kok lu sakit melulu ya? Mungkin ada sesuatu yang
lebih mendalam dari sekadar sakit fisiknya. Boleh dicek lebih lanjut. Dampak lain, slide. Iya, sulit menyayangi diri sendiri. Kan tadi kan memang hobinya maki-maki diri, ya kan? Terus merasa kurang berharga, kurang berarti, kurang percaya diri. Itu kan tadi ciri-cirinya sekaligus jadi dampak. Kalau berkelanjutan, terus-terusan, ketemu orang takut, ketemu orang malu, suruh bicara, ogah, gak berani, takut, malu. Terus aja muter sampai planet geser. Dan itu terjadi, ya. Walaupun sebenarnya kemampuan ada, keahlian banyak, tetapi gak bisa menyayangi diri sendiri. Dan kalau udah gitu, kira-kira dalam relasi gimana? Sulit untuk menjalin relasi. Selalu ada trust issue. Entar dia berkhianat gak ya sama gua? Belum mulai aja udah takut pasangannya akan berkhianat. Kenapa? Karena dia udah kenyang dikhianati dari zaman dahulu kala. Mungkin bukan oleh lawan jenis, tapi dari keluarganya juga sudah ada pengkhianatan-pengkhianatan dari masa kecil. Sehingga tidak gampang untuk percaya orang. Ya, apalagi ternyata dibohongin lagi sama pacar gitu kan. Ya, dan itu bisa saja terjadi. Kok udah cari pacar baik-baik, pakai seleksi, pakai uji, ya masih gagal juga. Kenapa? Karena kalian masih punya luka. Orang terluka biasanya searchingnya itu, energinya itu juga akan ketemunya orang yang luka. Makanya cepat sembuh supaya bisa naik frekuensi. Nah, kira-kira begitu ya. Sulit konsentrasi kalau lagi kerja, tulalit. Ada aja yang hilang, ada aja yang ketinggalan. Kalau apa-apa tuh lupa gitu. Kalau udah umur ya, udah lewat dari jelita ya. Ya udah lewat 50 ke atas gitu, lupa-lupa dikit masih oke lah ya, karena memang sudah mulai ada penurunan, walaupun itu bukan excuse, masih harus latihan. Tetapi kalau masih 20-an, belasan tahun, terus susah konsentrasi, ada sesuatu yang perlu dibereskan ya. Sulit membangun hubungan yang berarti. Hubungannya jadi ece-ece gitu, kayaknya gak penting amat gitu, tapi ngumpul gitu. Kok lu ngumpulnya sama yang kayak gitu? Ya habis daripada gak punya teman, kayak gitu. Segitu. Ya gimana ya, habis gak punya lagi yang lain gitu. Akhirnya terus bertahan pada relasi yang kurang berkualitas. Sulit memaafkan, nah ini. Kenapa? Karena luka. Enak aja, gua aja udah disakitin, masa gua kasih lagi maaf? Gua kali dong gua rugi. Nah gitu tuh biasanya. Dan juga mendendam. Wah pokoknya gua gak akan maafin sampai kapanpun juga, sampai Yesus datang gitu. Ya emang Yesus datang juga mau ngangkat lu gitu. Kalau belum sembuh dari luka kan repot juga kalau Yesus datang. Mumpung Yesus belum datang, diberesin. Ya, oke. Nah jadi kita mesti bikin apa? Ada beberapa cara, luka harus diobati. Slide. Luka harus diobati. Jadi kenali lukamu. Kenali luka kamu. Lukamu karena apa? Lukamu oleh siapa? Kenali. Dan izinkan Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Ayat firman Tuhan jelas, like, Tuhan pernah ngomong gini, Yesus sendiri pernah ngomong gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, termasuk mengalami luka batin. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, tapi datang dulu sama Yesus. Jangan ngumpet di kolong ranjang, datang sama Yesus, marilah kepadaku. Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Udah datang, pikul kuk, jadi sama-sama tanggung beban. Izinkan dia yang tanggung bebanmu lebih banyak. Karena kalau yang namanya bicara kuk ini, bicara soal kuk itu bahasa lainnya apa sih? Itu loh, kalau di kerbau itu biasanya ada dua itu kan, ya susah lah ngomongnya itu, saya bahasanya udah lupa saya. Buat melukuk begitu ya, ada dua tonggak yang ditaruh di lehernya hewan gitu ya. Yang satu hewan yang lebih besar, yang satu hewan muda. Jadi sebenarnya beban itu ditanggung oleh yang hewan yang lebih senior. Nah, diibaratkan seperti itu. Kuk ini Tuhan yang tanggung lebih banyak, kita itu cuma tanggung sedikit. Kuk yang kupasang itu ringan, bebanku pun ringan. Kuknya itu karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang itu ringan. Jadi, ya, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mau pikul sama-sama berbagi beban sama Tuhan, izinkan dia menanggung beban kita, kita belajar juga dari Tuhan bagaimana menghadapi hidup, jiwamu akan
mendapat ketenangan. Dan ini proses, gak ujung-ujung, wih, tiba-tiba sembuh semuanya. Ada kalanya Yesus bisa mengadakan mujizat penyembuhan total seketika. Tapi dalam banyak kasus saya temukan, proses itu terjadi step by step, one day at a time. Sekali-sekali, sehari-sehari, sembuh, 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 sembuh. Itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi izinkan Tuhan menyembuhkanmu. Kenali lukanya, kasih Tuhan Yesus lapor, Tuhan, ini luka saya. Ya, dan izinkan Dia yang menyembuhkannya. Yang ketiga. Kasihi. Udah gitu kan kasihi diri kita dong. Udah Tuhan sembuhkan, dikasihi dong. Jangan dicaci maki lagi. Dirawat dong dengan baik. Yang biasanya hidupnya jorok. Artinya mandi enggak jelas, apalagi pas liburan nih. Wah, udah enggak jelas deh tuh. Itu udah kacau balau, udah gak hari kerja aja udah kacau balau, sekarang lebih kacau balau lagi. Sikat gigi juga gak tahu kapan terakhir, ya kan? Makan juga lupa gitu kan, karena wah sibuk bertarung lewat apa itu combat game atau apalah begitu namanya. Ya, nah kasihi dirimu, rawat baik-baik yang sudah Tuhan beri untuk hidupmu. Hidup sehat, bukan berarti kalau air gak ada terus harus tetap cari air supaya mandi, itu darurat, kondisi darurat. Tetapi kalau ada berkat, ada air, ada sabun dan segala macamnya, mandi yang baik, rawat dirimu, tidur yang cukup supaya emosimu juga tetap stabil. Ya, jadi hidup sehat, penuh syukur, damai dan mindful. Mindful itu artinya hidup menghayati here and now. Hari ini lagi di mana? Saat ini lagi di mana? Di gereja, di rumah Tuhan. Lagi ngapain? Lagi duduk. Kaki berjejak apa enggak? Iya, kaki berjejak. Sadari apa yang sedang terjadi pada dirimu. Dan ucap syukur untuk semua yang Tuhan sedang berikan buat kita. Itu untuk menyembuhkan luka batin berikutnya. Setelah pikul kok sama-sama, belajar sama Tuhan Yesus, kasihi dirimu sendiri. Ada ayatnya juga, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan cuma pesan untuk kasihi orang lain, Tuhan bilang kasihi dirimu juga. Enggak egois. Kalau egois itu cuma yang buat gue yang mana, yang buat gue yang mana. Enggak, yang namanya mengasihi diri sendiri, merawat diri sendiri. Karena Tuhan sudah menciptakan baik adanya, bahkan sungguh sangat baik. Jadi yang selama ini gak sayang diri, coba tobat. Ya, karena itu adalah obatnya. Mengasihi diri sendiri baru bisa mengasihi orang lain. Slide. Nah, mengasihi orang lainnya terutama ya, kalau yang baik sih ya kita gampang lah ya mengasihi, ya kan. Tetapi kalau yang orang yang nyebelin itu loh, yang kita lihat aja udah nyebelin, dia napas aja kita sebel gitu. Ya, kenapa? Karena dia menimbulkan luka. Luka, 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 gak sembuh-sembuh. Tiap kali ketemu dia, dia melukai kita. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Termasuk siapa? Yang ketemu setiap hari? Yang ketemu setiap hari siapa? Orang tua mungkin. Kenapa? Banyak orang tua itu gak ada sekolahannya kan ya. Jadi menjadi orang tua itu by experience, dengan pengalaman. Dia taunya anak mesti digebukin, ya anak digebukin. Dia taunya anak dihina-hina supaya jadi maju, katanya zaman dulu dia begitu, dibegitukan, ya dia akan lakukan begitu kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya luka, 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 luka. Jadi ampuni orang yang bersalah kepadamu, termasuk orang tuamu. Kalau kita sudah bisa mengasihi diri sendiri, gak susah untuk mengasihi orang lain, termasuk orang tua kita. Mungkin orang tua kita baik-baik, tetangga sebelah itu loh. Orang tua baik-baik, tetangga sebelah itu yang ngomongnya kasar banget, yang ngomongnya jahat banget, yang ngebandingin, kurusan, gemukan, tinggian gitu. Ya mungkin dia bilangnya pendekan. Ya, itu. Atau guru, gitu aja gak bisa, bodoh. Ya, ada guru-guru yang juga gak dengan hatinya menjadi guru, kepaksa karena gak ada kerjaan lain, akhirnya jadi guru. Ada yang kayak gitu. Dan mereka gak bisa mendidik. Akhirnya apa? Ngomongnya salah, treatmentnya salah. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Efesus 4:32 katakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Kita doa capek-capek, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, bla bla bla, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, bersalah kepada kami. Dengan kata lain, kita ngomong gini, Tuhan, sebagaimana aku kasih maaf ke orang lain, maafkan aku. Jadi, kalau aku lagi gak bisa maafin dia, Tuhan juga gak usah maafin aku. Itu loh. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang. Jadi yang rugi siapa kalau gak mengampuni? Kita. Kesehatan kita terganggu, hubungan kita sama Tuhan terganggu, bahkan berkat kekayaan pun, finansial yang Tuhan mungkin mau kasih buat kita, batal, geser. Kenapa? Karena kita belum memproses pengampunan itu. Jadi demi kebaikanmu, demi masa depanmu, demi hubunganmu dengan Tuhan, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ngomong enak, oh iya, enak ngomong. Ngerjainnya gimana? Melintir. Saya juga ngalamin sampai berguling-guling kalau memang lukanya berat. Gak bisa Tuhan, gak bisa sambil jerit-jerit. Kenapa? Karena memang mengampuni itu proses. Harus cabut itu akar, apalagi kalau udah jadi akar pahit. Mesti dicabut dengan segala kekuatan ilahi. Dan itu gak gampang. Tapi dia kasih kekuatan. Amin. Karena pikul kuk sama-sama dengan Tuhan Yesus, maka dia akan kasih kekuatan kepada kita. Satu lagi kayaknya. Iya. Klik. Nah, bergabunglah dengan kelompok yang suportif. Kalau udah tahu kelompok yang ini gak sehat, kelompok ini bikin luka batin, ya bergaul dengan kelompok yang sehat dong. Kelompok yang bisa menguatkan, kelompok yang bisa menolong, yang bisa saling membangun, yang bisa saling meneguhkan, menghiburkan. Firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 2 katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kadang-kadang kita gak kuat tanggung beban sendiri. Dalam kelompok yang suportif, kita bisa berbagi beban, bisa sharing. Jadi gak pakai shy-shy cat, kita bisa sharing all out. Saya punya kelompok mentor, ada 6 anak buah saya yang saya urus satu-satu tiap hari. Tiap hari disapa, tiap hari dengerin cerita mereka, tiap hari mereka ada bagi-bagi WA dan sebagainya, Tiap minggu kita ketemu, saya bagikan firman Tuhan, saya ajarin mereka, mereka punya testimoni. Kadang-kadang masih nangis juga di dalam Zoom sama-sama, kita doakan satu-satu. Itu terjadi, saling menguatkan, saling meneguhkan. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Kadang-kadang gak kuat. Yang saya bantu siapa? Yang tadi dalam 6 orang itu, mereka itu rata-rata profesional kesehatan mental. Anak buah saya, anggota tim, mereka perlu dibantu karena mereka harus bantu orang. Mereka perlu dimentor karena mereka harus tolong orang. Jadi saya punya inisiatif untuk tolong mereka. Mereka juga dengan kata lain, tolong saya dalam grup itu. Kita juga semua, kalian juga perlu saling menolong. Bergabung dalam kelompok yang saling mendukung satu sama lain. Kalau saling menghina udah sering ketemu, ya kan? Ih jelek, iya lu juga, gitu kan? Ya. Ih lu, apa pokoknya kata-kata hinaan tuh udah bosen lah kita dengar, ya. Jangan lagi keluar dari mulut kita, tapi ucapkanlah kata-kata yang mendorong, menguatkan, membangun, menyembuhkan satu sama lain. Hari ini apakah mau lukamu sembuh? Mau? Ada yang masih luka? Mari kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan supaya Dia kasih kekuatan buat kehidupan kita. Tadi lagunya bagus. Yang saya minta pemain keyboard aja. Hanya dekat kasihmu Bapak ya tadi ya. Ya. Sambil naikkan lagu ini sambil berdoa. Ya. Hanya dekat kasihmu Bapa, jiwaku pun
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku, sampai ke kemuliaannya di dalam hidup kita. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi sebuah yang luput dari luka batin. Saya bisa katakan ini karena saya juga pernah terluka parah banyak tahun. Kadang-kadang belum sembuh satu nambah tiga, dan itu terjadi repot buat pemulihan di hadapan Tuhan. Tapi saya belajar untuk melakukan. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, ini hati saya. Tuhan, masih luka. Tuhan, sakit lagi. Aduh, Tuhan, berdarah lagi. Dan saya lakukan sepanjang waktu. Dan saya mau mengajak kalian juga, yuk berani. Luka ini harus disembuhkan. Luka ini harus diobati. Yuk datang sama Tuhan. Tuhan, ini hati saya. Tuhan, saya serahkan hidup saya. Saya datang padamu. Saya gak bisa tolong banyak hidup saya, tapi saya bisa datang sama Tuhan, dan engkau bisa tolong saya. Dan hari ini kalau engkau angkat tangan, itu komitmen awal untuk proses yang sedang akan dia lakukan dalam hidup. Dia sudah sembuhkan, tapi proses itu akan terus terjadi. Kalau ada yang hari ini masih luka batin, entah oleh siapa. Mungkin kemarin luka batin zaman dulu udah sembuh, tapi ada luka yang baru dan belum diproses. Tiap hari kita harus lakukan itu. Dan kalau hari ini Tuhan ingatkan, ada luka juga loh yang belum kau akui di hadapanku. Yuk datang, angkat tangan, Tuhan, ini saya. Ada yang mau angkat tangan? Mari angkat tangan. Tuhan, ini saya. Luka saya buat engkau saja. Aku datang karena aku mau turut kehendakmu. Aku datang karena aku mau pulih. Aku datang karena engkau yang bilang, oleh bilurmu aku sudah sembuh. Dan rasakan mujizatnya, rasakan jamahannya, rasakan pemulihannya. Hari ke hari dia memproses kehidupanmu. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini layakku tahu. Boleh katakan, boleh bangkit berdiri. Mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekali.
saya mau lakukan satu hal. Saya mohon waktunya beberapa menit tambah kalau diizinkan. Saya mau panggil kalian yang tadi angkat tangan, maju ke depan. Saya mau tumpang tangan buat hidupmu. Boleh maju ke depan. Gak usah malu ya. Kita mau sembuh kok, masa malu. Kita mau sembuh. Mari, cari tempat yang kosong, cari tempat yang kosong. Yang tadi belum angkat tangan, mau maju juga gak apa-apa. Kalau merasa, oh iya aku juga terluka, boleh. Boleh datang ke depan. Boleh bantu saya, singer atau worship leader. Bapak-bapak berdoa, bersyukur buat anak-anakmu ini yang hatinya lembut di hadapanmu. Limpah kasihkan kuasamu, kesembuhanmu dalam hidup mereka. Dan hari ini aku deklarasikan pemulihan terjadi buat engkau. Haleluya. Haleluya. Supaya kehidupan.
yang boleh, yang ada di depan boleh balik. Kalau masih mau berdoa silahkan. Untuk semuanya mari angkat tangan. Kami berdoa buat pengurapan ilahi, impartasi kekuatan Allah ada di dalam kehidupan semua anakmu yang ada di depan sampai ada di belakang, kiri kanan semua. Aku percaya malaikatmu ada di tempat ini dan sedang mengerjakan tugas melayani hati-hati yang terluka, sedang menguatkan, mendampingi kehidupan mereka, dan meyakinkan bahwa penjagaan dari tempat Maha Tinggi itu cukup buat mereka. Hamba yakin Allah Roh Kudus memberikan penghiburan. Allah Roh Kudus mengajar kepada kami sekalian tentang kebenaran ilahi, dan nama Tuhan sendiri yang kiranya dipermuliakan, Yesus sendiri yang diagungkan dan ditinggikan mulai dari hari ini, karena kami adalah anak-anak muda yang bebas dari luka batin. Dan terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, keagungan, kemuliaan, kehormatan hanya untuk-Mu. Kami mengasihi-Mu, aku sangat mengasihi-Mu Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Menjadi people semua terberkati, amin. 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 Terima kasih Tante Heni untuk pesan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami, dan pastinya kami hadir di sini, kami pulang pasti enggak dengan keadaan yang sama. Amin. Teman-teman, sebentar kita akan memberikan persembahan. Teman-teman boleh menyiapkan persembahannya. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih sebab hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu kami semua dapat bersama-sama berkumpul memuji dan meninggikan nama Tuhan, bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan Yesus yang hangat. Kami tahu Tuhan, siang hari ini pribadi lepas pribadi telah Engkau sembuhkan. Kami sudah terlepas Tuhan dari masalah luka batin, sakit hati atau apapun itu Tuhan Yesus, karena Engkau telah membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Memberkati tangan-tangan yang akan memberi, biarlah sungguh apa yang kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lebih kuat dari doa.
Nih kalau yang matanya masih lembab-lembab, ya gak apa-apa. Kita udah menerima sukacita yang baru dari Tuhan, amin. Kita memang udah disembuhkan dari luka-luka itu, tapi memang masih ada proses-prosesnya, gak apa-apa. Pelan-pelan teman-teman, bisa. Aku mau bacain pengumuman buat seminggu ke depan. Yang pertama, aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tante Henny untuk firman yang telah dibagikan, sangat memberkati, pastinya sangat memberikan kami apa ya, insight-insight yang baru, asik. Terus juga yang selanjutnya, thank you juga buat teman-teman Energize yang sudah melayani hari ini, baik yang di atas panggung, baik yang di belakang juga yang tidak terlihat. Terima kasih teman-teman terus melayani. Dan selanjutnya untuk minggu depan, tanggal 30 April 2023, kita akan kembali beribadah di jam dan di tempat yang sama, jam 10. Dan juga jangan lupa teman-teman, kita mau ajak teman-teman kita yang lainnya yang sekiranya belum memiliki komunitas untuk bergabung bersama kita untuk sama-sama bertumbuh dalam iman. Dan juga teman-teman, untuk yang belum follow Instagram Energize, boleh di follow energize_stay ya. Di sana nanti ada informasi-informasi yang pastinya terupdate seputar Energize. Dan juga untuk teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan, boleh nanti bila udah ikut CF 1 dan 2, bisa untuk cari teman-teman pengurus untuk bisa mengikuti proses audisi dan interview. Lalu bila yang belum mengikuti CF 1 dan 2, aku mau mendorong teman-teman untuk mengikuti biar nanti bisa pelayanan bareng di sini, kita sama-sama melayani Tuhan. Lalu selanjutnya untuk yang belum di-invite ke grup WhatsApp Energize Teen and Youth, bisa info ke Stella atau ke pengurus atau siapapun lah yang kalian sekiranya kayaknya aku mau ngomong sama dia aja, itu gak apa-apa juga ya, kita gak gigit kalau disini. Jadi jangan takut untuk ngomong, nanti akan di-invite ke grup. Di sana juga kita akan chit-chat, ya pokoknya asik banget, makanya masuk deh di grup itu. Lalu untuk yang ulang tahun di bulan April, jangan lupa untuk hadir minggu depan. Jangan malah kabur gara-gara nanti mau dipajang di depan ya. Banyaknya sih gitu ya dari pengalaman. Nah ini kita mau rayain bareng dan doain bareng pastinya. Jadi pastiin tuh kalian datang, dan juga buat teman-teman kalian yang siapa tahu minggu lalu samping saya kok gak datang ya hari ini, itu diingetin lagi buat minggu depan datang untuk kita beribadah bersama. Lalu apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau ada boleh angkat tangan ya, bukan angkat kaki, nanti keluar dong ya. Gak ada ya. Aduh, agaknya stand up ya di sini ya. Oke, okay. Terima kasih ya teman-teman untuk kesetiaannya. Jangan lupa untuk hadir minggu depan. Dan sebelum kita mau menutup ibadah kita hari ini, aku mau undang teman-teman buat bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum kita juga nanti menerima doa mereka. Ya teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tempat ini Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah dan firman yang kami ikuti pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk Kak Heni yang telah memberikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami dikuatkan lebih lagi Tuhan Yesus yang memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa bebas dari setiap luka-luka batin kami. Kalaupun kami ada yang mengira kami sudah bebas, tapi Tuhan Yesus yang mengingatkan kami terus, biar kami bisa benar-benar bebas dari luka batin itu. Tuhan Yesus juga yang memberkati Tante Henny Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya, dalam setiapnya Tuhan Yesus yang membuat apapun yang dikerjakan berhasil. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih Tuhan untuk Energize. Terima kasih untuk komunitas yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati komunitas ini Tuhan, supaya kami di sini bisa saling menguatkan, kami di sini bisa saling bertumbuh Tuhan Yesus untuk membangun iman kekristenan kami Tuhan, biar kami bisa terus Tuhan memiliki hati yang sama-sama mau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan komunitas ini menjadi tempat yang aman buat kami bercerita Tuhan, menjadi tempat yang baik untuk kami bertumbuh juga. Tuhan Yesus yang terus memberkati Energize, Tuhan Yesus yang memberkati Pak Ucup juga Tuhan sebagai ketua, dan Tuhan Yesus juga yang memberkati gereja ini Tuhan Yesus, GSJ Batu Tulis, Tuhan Yesus yang memberkati Om Peter. Terima kasih Tuhan untuk gembala yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk Om Peter yang sudah memimpin kami sejauh ini Tuhan. Tuhan Yesus yang terus memberikan hikmat, Tuhan Yesus yang memberkati keluarganya, dan Tuhan Yesus juga yang memberkati baik para majelis ataupun pemimpin-pemimpin lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan kami hikmat terus Tuhan Yesus, sehingga para pemimpin kami juga bisa membawa kami lebih dekat kepada Engkau juga Tuhan Yesus, bahkan bisa memperluas gereja ini Tuhan Yesus.
Yesus. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus memiliki hati di bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus sayang kepada Indonesia, kepada bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, kalaupun sebentar lagi kami ada pesta politik Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap proses-prosesnya. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk presiden kami yang sekarang Tuhan, Pak Jokowi dan juga wakilnya dan juga pejabat-pejabat lainnya Tuhan Yesus, baik dari jajaran paling atas sampai ke jajaran yang terendah. Tuhan Yesus yang memberikan mereka Tuhan Yesus hati untuk jujur, hati untuk mau membangun bangsa kami lebih lagi Tuhan Yesus, supaya Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang bersinergi Tuhan Yesus untuk memajukan Indonesia. Kami juga sebentar mau pulang Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami di perjalanan, baik kami yang akan pergi kalaupun kami juga akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan Yesus yang tetap memberkati kami, Tuhan Yesus yang tetap menyertai kami dimanapun kaki kami melangkah, kemanapun kami melangkah, kami melangkah bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, sampai seminggu ke depan lagi. Terima kasih Tuhan untuk membuaskan semua dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Teman-teman, aku mau ajak kita semua untuk angkat tangan kita untuk kita menerima doa berkat. Pulanglah dari tempat ini dengan membawa berkat kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Jadi santai semuanya. Boleh bersalam-salaman teman-teman. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.